Medan Warehouse. Hey, yo, mantapers. Welcome to channel Sumanta. Sumanta. Seperti biasa, di depan kita udah ada box yang berlabel tip warna hijau. Tara. Dan ukurannya segenggam sejengkal tangan ini. Kira-kira apa ya, mantapers? Ya, ini adalah parfum lagi. So, karena ini adalah parfum kesekian yang kita beli dan uniknya mantapers, ini adalah parfum yang terkenal. Karena dia bukan masuk kategori eau de parfum, eau de toilet, tapi dia levelnya extrait de parfum. Buat kalian yang enggak tahu apa extrait de parfum, Google aja dulu atau nanti di pertengahan video di sesi kedua waktu kita review nanti kita akan jelaskan. Jadi kalau seperti biasa sebelum kita unboxing produknya, kita lihat dulu kotaknya. Dari sisi pengemasannya bagus, di labelin juga ya sama sellernya. Nah ini dari platformnya juga salah satunya. Kotaknya ya nggak gitu tebal-tebal amat karena barangnya juga enteng, ringan. Dan ini dikirim dari Medan, jadi ini Medan ke Medan. Nah wajar lah ya dengan kotak yang nggak terlalu tebal karena nggak melalui shipping antar kota. Jadi langsung aja kita buka. Nah, parfum apakah yang kita beli hari ini? Dia adalah produk dari Saf & Co. Wah, pakai bubble wrap dia ya, bagus ya. Dan geng-geng, namanya adalah Solaris. Seperti namanya Solaris, solar berarti matahari, bisa juga bensin. Ada lagi yang lain? Ada yang gini tuh, solar juga tuh. Solaris. Solaria anjing. Solaria. Nah, kotaknya keren banget Saf & Co. Memang ini ciri khasnya Saf & Co, punya kotak yang benar-benar nuansa elegan dan mewah banget. Oke, ini adalah tampilan depannya, tampilan sampingnya, dan kita lihat tampilan belakangnya. Nah, di sini mantapers, dia itu punya 3 typical notes, ada top notes, middle notes, dan base notes. Nah, top notes-nya dia ada bergamot, mandarin, violet leaves. Jadi ini kategori-kategori yang sifatnya itu sedikit lebih pedas tapi menyengat dan manis. Di middle notes itu ada oris, freesia, dan cedarwood. Jadi ada aroma-aroma seperti aroma sedikit kayu-kayu manis, aroma sedikit freesia itu seperti bunga-bungaan ya. Terus kemudian di base notes-nya, nah ini yang keren nih. Base notes-nya itu vetiver, amber, dan tone cabin. Nah ini jarang banget ada di parfum-parfum isi ulang biasanya, yang tipikal base notes-nya ini. Nah, base notes itu ketika kalian beraktivitas jauh, panjang, dengan durasi yang cukup lama, itu yang akan nempel dan paling bertahan lama deh tersisanya. Nah, uniknya mantapers, di Saf & Co ini dia kasih expire tuh jauh banget tuh. Tuh kelihatan nggak? 0326 Maret 2006. Ini September 2023, bulan 9 2023. Jadi dia ngasih ini 3 tahun. Jadi artinya kalau kalian pun hemat-hemat pakai ini selama jangka waktu 2 tahun masih aman. Masih bisa digunain parfumnya. Dan konsentrat aromanya itu nggak berkurang.
Oke, penasaran kan gimana isi dalamnya? Sama, aku juga penasaran. Jadi langsung saja kita buka. Plastiknya ini keren banget ya. Ini kotaknya dilapis plastik lagi. Dikasih plastik. Sekalian bisa buat konten ASMR nih ya. Oke. Adidas. Tara. Sup. This is it. Solaris. Ini ciri khasnya Sup & Co ya. Kotaknya kotak. Apa namanya? Botolnya ini padat hitam kotak. Kenapa hitam? Karena hitam itu paling banyak mencari. Okay. Maybe it's not about the happy ending. Maybe it's about the story. Oh, dalam tuh. Buat yang pengen ditranslatekan, aku translatekan. Mungkin ini bukan hanya sekedar akhir yang bahagia, akhir yang bagus. Dan mungkin ini juga hanyalah sebuah cerita. Cium lagi. Nah. Pakai headset. Enggak, ini benar. Ini Sup & Co ini emang terkenal banget. Solaris. Ini wanginya kayak om-om sugar daddy gitu ya. Wanginya itu termasuk tajam di awal. Tapi lama-kelamaan dia smooth kayak apa ya? Kalau dibilang Casablanca enggak juga. Ini unik sih aromanya. Wih. Tes. Ini ada satu orang tester gua nih. Udah gua semprot. Duluan anjir dia semprotnya. Gimana wangi ya? Wangi. Wangi banget wangi. Wangi kali, Mbak. Gila, Bro. Ini memang benar-benar wangi. Kalau untuk penilaianku, ratingku dari skala 0 sampai 10, 9,8 nih. Solaris, Sup & Co. Wah, gak tau lah aku bilang apa. Dan ciri-ciri parfum gini, ini long lasting, mantap bos. Nah, uniknya Sup & Co ini kalian boleh lihat juga review-reviewnya. Sup & Co ini tahannya sampai di atas 6 jam. Gila banget nih.